selamat kamu ya. Karena makanannya Pak yang nggak bisa masuk. Yang ini masukin dulu. Bawa dulu ke atas. Sayang ya sayang. Bawa ke atas dulu dong misalkan. Biar dia bisa makan ya. Ntar ya dulu, dibawa dulu ya. Masih dulu. Sis, ayo mau dibawa. Berantem. Oh iya. Itu mau ngelawatnya di mana? Di atas. Oh di atas ya. Lantai dua kata. Nanti kan nunggu kalau kamu mau lihat nunggu udah selesai dulu. Iya. Iya. Tuh basah. Kenapa? Itu tadi dia main air tapi tadi udah gue lap tuh. Mungkin air liur kayaknya itu sekarang. Seneng main ayah dicelupin tangannya itu kan pada basah tuh nyelupin tangannya. Ayah baunya virus banget. Iya ya, oh iya dok ya. Apa? Virus kan bener katanya. Bener kan? Ini udah kena semua ini soalnya kita sirkulasi. Soalnya mama-mama gini dok, kecil panjang. Jadi sirkulasi jendela cuman bagian luar. Ada di belakang tingkat tapi tempat kakakku, kakakku gak begitu suka kucing. Iya, kalau rumah aku yang di Lipo mah lebar, tamanku besar. Karena aku kerja di Jakarta jadi gini, tinggal di mama. Tapi kucing-kucing ini ikut ibu dari sana, dari rumah. Aku dulu piaranya anjing justru. Oh, begitu gue pindah anjingku ada yang ngambil semua, ya udah. Nah, di mama aku enggak bisa, enggak punya binatang, aku piara kucing jadinya. Sebelumnya aku ada lain juga ya, udah pernah. Lewat doggy ya berarti ya? Iya, anjingnya. Anjingnya berapa ya? Empat tuh gak salah. Kalau doggy ada juga virusnya, cuman tapi belum miara ini, kan di rumah. Kalau kalau yang di Lipo, doggy penularannya gak? Iya, begitu pindah udah gak ada sih. Aku pindah ke sini baru piara kucing. Kalau rumahku pendek tapi besar, tanahnya kan 120, masih ada taman luas. Itu enak kalau buat piara binatang. Kata mamaku dilepasin aja, katanya nggak usah. Kalau dilepas kan di luar kan resikonya. Di dalam-dalam rumah, kata mama, bukannya gitu. Banyak kucing liar. Disuruh kita pinginnya di dalam dia supaya awet. Terus ini kok bisa kena ini? Makanya aku juga bingung ya, apa mama waktu kapan kemarin ngeluarin yang Oreo itu yang kena duluan? Apa kecolongan keluar aku juga nggak tahu. Aku kan nggak selalu standby, kadang-kadang pergi juga. Kayaknya sih ada yang keluar ini dok, kalau nggak mungkin kena. Nggak maksudnya dari kan, ada yang interaksi soalnya mungkin sama kucing. Binatang di luar juga banyak yang sakit kan? Banyak. Aku makanya gue bilang mah jangan sampai ke sebelah ya mas. Saya bilang kalau ke sebelah mereka makan yang susah. Ya. Iya itu belum lalat-lalatnya. Kecoa kan bahaya ya dok. Bahaya bro, kadang-kadang main juga. Jangan. Tapi aku lihat suka gue tangkepin. Jangan. Dalam rumah kan tak lepas. Kalau tikus sih nggak ada sih. Milo yang abu-abu. Miko gimana? Mako yang sininya bunder, yang perempuan. Ini cowok. Dia mau makan dikit-dikit, tapi hari ini udah gak mau. Bukan gak mau, gak nafsu, tapi nanti aku coba lagi. Si siapa? Si Moka. Kenapa gak mau sekalian biar cepet seger? Oh gitu? Iya, mungkin dia besok bisa lebih seger, kayak gitu maksud saya. Jadi jangan ditunggu lama kayak gini, Bu. Ini kita, saya juga kayaknya kecil banget. Masih agak mau mentase hidupnya ya. Ini masih bisa disambat nggak sih? Insya Allah Bu ya, saya nggak bisa ini 30%. Ini hanya 30%. Semua kalau virus, kalau kucing kena virus, semua kalau sembuh itu mukjizat. Walaupun seseger apapun, walaupun kayak lain ini kan gini juga pasti bawa. Saya bilang 30%. Nah, ekornya udah nggak kipet-kipet. Kita happy, dia survive, kalau nggak sembuh.
maksudnya ya itu maksud saya bilang persentase ini sekarang itu udah kayak lebih coba ikhlas aja kayak gitu. Cuma kalau sembuh ya alhamdulillah. Karena virus ini memang sangat mematikan. Kamarnya dengan kipat-kipit nih. Tuh biasanya kipat-kipit. Tapi biasanya karena mereka anak semangat, cara hidupnya lebih selama mereka kooperatif dirawatinya maksudnya itu nggak kontak. Besok dijemput aja bu. Iya. Dijemput sampai jam 5 sore. Ini bener sih kayak virus salisio gitu ya dokter ya? Salisio virus ya. Itu jumlahnya banyak kan sih tuh kalau salisio virus gitu di luar. Apa sama dia kayak dari manusia? Dari kucing liar itu kenanya. Kalau dalam rumah mah si kayaknya yang kena di luar tuh si Oreo. Oreo tuh kayaknya pernah keluar itu. Sedih. Oreo gimana? Oreo 2 hari juga betul? 2 hari juga. Oh, Oreo meninggal. Oreo sama si Maca yang di luar enggak ada 2 hari itu. Dan mereka udah berapa hari dari daun awal dibawa? Enggak sih, baru pas kena aja. Enggak, 3-4 hari enggak mereka nih. Kemarin yang waktu dibawa ke dokter hari apa ya? Aku lupa deh. Saya cek nih. Jadi sama yang dia minum, Bu. Oh gitu ya? Cuman saya sedikit, biar dia nggak nengan-nengan obat, terus obatnya kerjanya lebih cepat. Kemarin kenapa nggak ini dok? Disuntik pas awal datang. Oh itu. Iya, pas awal datang saya bilang kan malam ya bu, terus kan karena ada obat jalan ya udah nggak disuntik kayak gitu. Kita kan kayak gitu-gitu kan nggak ngerti lah. Berarti nanti ini suntikan semua ya? Iya. Ini mau bayar di awal dulu apa? Gak usah, gak apa-apa. Oh, pakai yang itu ya, Raya, kayak ini. Ini belum lembut, aku mau kayak kepikir. Nanti kayak bagus juga, apa aja? Oh, ini dia. Oke. Tapi ntar makanannya dimakan sendiri itu ya dok? Oh, di suapin. Aku lihat Rally, aku udah sehat nih aku. Iya, soalnya Rally kan sendiri. Kalau di rumah kamu kan banyak sih. Iya, terus pernah itu berantakan gitu. Terus kecil-kecil lagi. Kayak aku bilang, kan habis ini dibersihin rumahnya semua ke kandang-kandangnya. Ya, dari sumpah kan ibu beli ini GT 4. GT ya? TH 4, karena biasanya TH 4 di Tokopedia. TH 4 ya? Semprotin ke kandang-kandangnya. Iya, itu kan kayak labutan cairan aslinya dicampur ke kayak satu botol aqua besar gitu. Satu gitu botolnya, nanti baru dikocok-kocok gitu. Disiram apa disemprot? Dipakai buat kel juga bisa, tapi harus dikel 2-3 kali aja si TH4-nya itu. Karena kalau saya kan pakai TH4 di sini. Ada semprot TH4, saya semprot alkohol. Kalau enggak kenapa? Takut kejilat. Kalau kejilat kan takut kejilat.